Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Andini Rahmatia. Saya dari SD Impres 22 Ambon. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Guruku, Pahlawanku, karya Andira. Andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Mentari tiada akan pernah terpancarkan. Kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Di saat titik kesedihan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari, yang nampak dari sudut-sudut bibirmu dan gerak-gerik tubuhmu. Engkau sinar jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu yang tiada akan pernah padam. Guruku, tak pernah sedikit pun ku pandang letihmu. Tak pernah ku dengar keluh kesahmu mengajariku. Kau rilakan suaramu hingga titik penghabisan hanya demi mencapai cita-cita. Guruku, engkaulah pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan dari muridmu. Tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah untuk mendidik kami. Darimu, kami mengenal banyak hal. Tentang mana warna yang indah, tentang garis mana yang harus kami lukis, tentang kata mana yang harus kami baca. Tiada kau bedakan siapa diriku ini. Apakah orang lemah, kuat, miskin atau kaya? Kau kerahkan seluruh tenaga dan pikiranmu demi kebaikanku, demi